Yo, what's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Mewi. Kali ini kita berada di screeningnya IJL. Di mana nih ya? Yon Cafe apa-apa gitu, udah lupa namanya. Nanti Lexi update ya teman-teman ya. Tapi kita berada di tempat screeningnya IJL. Obama hari ini dia screening karena yang pertama kali screening dia telat. Bukan telat, dia gak bisa karena ke Jogja. Ini ada Coach Rocky. Lagi Coach Bahtiar. Ada Obama juga sama maminya. Lagi meriksa dokumen ya. Oke, kita ikuti proses screening ya. See guys. Kamu sekolah kelas berapa? Ntar kamu kalau ditanya gitu jawab aja ya. Jawab sejujurnya ya. Ini bawa kan hasilnya? Di belakang bawah. Ada? Ya, dokter dikasih aja. Ntar kita yang ini aja yang dikasih. Ya, fotokopi bawa gak? Gak bawa fotokopi. Gak ada berapa sih? Coba lihat tangannya mana? Lihat dulu sini. Oi. Lihat dulu dong. Mana sih tangan Obama? Wih, keren loh. Oi tulisannya. Nih. Ayo, ayo, ayo. Nih, ayo, Bang. Lapangan tembak senapang. Senapan. Oh, ini teman-teman. Nama tempatnya adalah Yonkaf Mekanis 203. Ya, di daerah Cimone, Tangerang, Serpong ya. Yonif. Yonif Mekanis 203. Petarung Kuda Putih. Tuh, lapangan bolanya di situ, teman-teman. Untuk pergelaran IJL tahun 2022 ini. Ini tempat latihan kali ya, perang, menembak, ya. TNI. Hah? Oh, balik lagi ke depan. Asli cin, Mama. Iya. Voli. Voli dong, Bang. Enggak siapa. Asli cin, Bang. Itu muter. Belum nih. Ini tadi tempat technical meetingnya ya teman-teman ya. Hari ini ada technical meeting juga. Kebetulan technical meetingnya itu Serpong City berada di grup A. Tadi kalau Lexi nggak salah itu salah satunya ada Farmel. Ada siapa lagi? Bintang Kota apa ya? Nanti kita lihat lah ya dari coachnya. Ya, screening di luar tadi. Nah, kita akan coba lihat ya proses screeningnya seperti apa. Nah, ini kebetulan ada dari Asiana ya, U13 kayaknya. Yang melaksanakan screening hari ini. Dan ini panitianya. Lalu di situ fotonya ya. Salah.
kelengkapan dokumen ya, akta NISN, paspor dan lain-lain. Ini proses screeningnya IJL ya teman-teman ya. Setelah screening data, nanti mereka akan foto juga untuk data di IJL-nya ya, yang biasanya dimunculkan di website-nya nanti. Obama tuh pernah ikut IJL ya, 2 tahun yang lalu. Bama, emang siap main IJL lagi? Ini masih lagi. Ini belum juga lagi. Udah. Yo, rapiin Obama. Senyum ya Obama ya. Senyumnya lepas aja bang. Oh, alah. Oke. Kita menuju lapangannya IJL yang akan dipakai nanti ya. Kita pengen ngetes makanya. Cepet banget bilang. Ini nyaman banget buat kita sih ya. Karena Obama rumahnya deket dari sini. Ya, lumayan lah lapangannya sih. Yang ya? Lumayan lah. Tapi kok mirip-mirip di itu ya. Iya. Enak gak bang? Agak apa? Keras? Kata Obama agak keras lapangannya. Enak sih kayaknya ya. Nah ini teman-teman ya, kawasan ya. Tunggu. Ini kawasannya Yonif. Apa tadi? Yonif mekanis ya. 3 berapa tadi ya, pokoknya itu deh. Nah ini. Gimana lapangannya? Enak kak? Ajak lari coba lari. Lari-lari. Lari enak kak, angkut kak. Enak ya? Oke. Sampai ketemu di IJL teman-teman. Apa pesannya buat peserta-peserta IJL di manapun? Sebelum IJL mulai banyak. Sebelum IJL mulai banyakin latihan biar nanti pas IJL sudah siap dan bisa bermain dengan baik. Oke. See you guys. See you guys.